Halo teman-teman, kali ini kita mau bikin konten dikasih tetangga. Jadi ini dikasih sama tetangga. Nah ini kecil-kecil gini karena ini nggak dijual ya, ini dikasih. Timunya kecil-kecil kayak gini aku suka, biasanya lebih segar terus lebih apa ya, lebih crunchy aja daripada yang udah matang-matang gede gitu. Dan ini emang dikasih, benar-benar dikasih, karena biasanya kalau mereka panen, tetangga panen gitu, yang kecil-kecil gini nggak dijual, jadi dikasih-kasihkan ke tetangga gitu ya. Enaknya ini dibikin apa ya, aku suka, biasanya aku pakai buat bikin jus, jus timun, sebagian aku pakai, sebagian aku minum, dan sebagian aku pakai bikin masker. Oke, kita bikin yuk. Oke, kita bakal kupas dulu, terus pakai pisau aja. Timun yang udah dicuci kita potong-potong terus kita blender. Oke guys, kita mau blender timun-timun ini. Ini timunnya udah jadi, udah di blender, kita mau pindahin ke gelas. Oke guys, ini kita pindahin ke gelas untuk aku minum, terus sebagian lagi aku taruh di ini sih. Ini harusnya aku saring deh kayaknya ya. Oke, ini aku taruh di sini. Aku simpen di wadah tertutup. Buat aku pakai masker sih. Kita pernah. Jadi yang ini buat aku minum, yang ini aku simpan di kulkas buat masker wajah. Jadi kita pakai yang alami dan ini no sugar. Ini aku nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa. Original. Oke, guys. Makasih buat orang baik yang udah kasih timun buat aku. Semoga makin lancar rezekinya. Terima kasih tetangga baik. Bye-bye.